Ibu, di saat aku sakit, engkau yang pertama mengurus dan merawatku. Di saat aku sedih, engkau senantiasa menghiburku. Dan di saat aku nakal, ibu sudah meninggal, ayah dan ibu hanya minta satu hal dari kalian, hanya minta doa, doa dan doa dari anak-anakku yang soleh dan solehah. Kalian mau mendoakan ayah dan ibu? Mau. Tahu doanya? Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau nanti ketika kalian turun, dapat tangan kedua orang tua kalian, kemudian minta didoakan, dan kalian juga mendoakan ayah dan ibunya. Bapak ibu, kalau nanti ketika anda turun, didekat yang erat, dipeluk yang erat, bisikan di telinga anak kita ini, doakan yang terbaik buat ananda ini. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan anak kita ini jadi anak-anak yang salih dan salih. Baik anakku, sekarang yang ibu-ibu yang mohon berdiri dulu, yang putra putrinya mengatakan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, silakan kalian temui ibu dulu, jabat tangannya, cium tangannya, kemudian kalian minta doakan ke ibu dulu, ya. Silakan kalian turun temui ibu dulu. Silakan turun semuanya satu ke.